beli buahnya ini. Lapak kue basah Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Nas Pengenak lagi berada di Jalan Raya Ploso Jombang. Ada penjual kue basah di sini. Lapak Jaja. Kita ngantri, banyak yang jualan. Nah, monggo. Ini masih ngantri. Nanti gantian kita tanya-tanya nanti kepada penjualnya. Ini suasana pagi di Jalan Raya Ploso Jombang. Sudah banyak lapak kue basah Jaya. Lokasi ada di depan samping Hall Chicken Ploso Jombang, depan toko Tirta. Ini beli banyak, kita ngantri dulu. Nanti habis ini kita tanya-tanya ke penjualnya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Lapak kue basah Jaya, Mbak ya? Oke. Buka mulai jam berapa, Mbak? Jam 5. Jam 5 pagi. Iya, sampai jam 10 siang. Sampai jam 10 siang. Lokasi depan Toko Tirta, Jalan Raya Ploso Jombang, Mbak ya? Oke. Ini kelihatannya baru. Buka berapa hari? Berapa minggu ini, Mbak, di sini? 3 minggu. Jualan nasi juga kue basah, Mbak ya? Oke. Kalau nasinya mulai dari nasi apa ini, Mbak? Nasi jagung. Bali. Ini yang nasi jagung. Ya, ini nasi jagung, nasi Bali. Nasi jagungnya berapa, Bu? Nasi jagungnya 6.000. 6.000. Yang itu? Ini nasi bakar. Nasi bakar. 5.000. Oh, nasi bakar 5.000. Ya. Mantap. Ini yang pakai kotak-kotak ini? Ini nasi ayam kecap. Ayam kecap. Kalau ayam kecap? Ayam kecap. Oh, 6.000. Terus yang ini? Nasi rames 10.000. Nasi goreng 6.000. Oh, 6.000. Ya. Mie goreng itu mie goreng tuh, Bu? Ya, nah, saya lihat mie gorengnya satu. Gorengnya. Nah, oh, ini mie gorengnya. Ini berapa ini, Bu? Ini cuma 6.000. Oh, 6.000. Ya. Saya ambil satu, Bu, ya. Ya, enak sekali. Mantap. Ini lokasi ada di Jalan Raya Ploso Jombang. Pagi-pagi Nas Bengenak lagi cari sarapan pagi dan juga kue basah. Itu tadi mie. Terus ini, Bu. Ini rica-rica ini, Bu, ya. Nasi rica-rica. Ini rica-ricanya berapa? Rica-rica 7.000. Oh, 7.000. Masih hangat ini. Oh, mantep. Nah, ya. Terus bawahi. Oh, rica-rica juga. Ya. Oh, saya ambil rica-ricanya saja, Bu. Ya. Nah, mantep. Rica-rica sama mie goreng. Terus ini ada ayam bakar juga. Terus yang pakai tusuk-tusuk ini apa ini, Bu? Ini sate ayam. Oh, sate ayam. Kalau sate ayam satu porsinya 6.000. Isi berapa tusuk ini, Bu? 1, 2, 3. 4 tusuk.
5 tusuk. Ada payek juga. Kalau payek 2.500, Bu ya. 2.500. Terus ini begedel, dadar jagung seribuan. Terus ini apa ini, ada telur ini? Siomay. Oh, ada siomay juga. Ada pentol pedas kuah. Pentol pedas kuah. Kalau pentol pedas kuah 6.000. Ini yang pakai cup ini, Bu. Ini saus tiram. Saus tiram, ayam saus tiram. Oh, ayam saus tiram. Kalau ini berapa ini, Bu? 8.000. Oh, 8.000. Mantap, ini ada brengkes pindang juga. Kalau brengkes pindang, Bu? Pindang 3.000. Ada luntas simbuan juga ada. Mantap ini. Tahu tempe. Wih, banyak sekali juga botok jeroan. Kalau botok jeroan ini berapa ini, Bu? 7.000. Sayur bening, sayur lodeh, juga sayur asem. Kari ayam. Kari ayam yang oh, ini kari ayam sama bari telur. Mantap. Wih. Ini jamu. Produksi mana ini, Bu? Rezeki, ujungnya banyak sampai bingung kita milihnya di sini. Oh, ini berjejer-jejer. Ada mulai dari donat. Oh, ini ada yang beli. Terus, sebelum jualan di sini jualan di mana ini, Mbak? Sebelum jualan di sini jualan di mana? Oh, di rumah? Oh, berarti ini baru 3 minggu, Pak, ya? Mantap. Ada hari libur, Pak? Berarti buka terus? Mantap. Luar biasa. Nah, ada jajanan Kue Basah Jaya di Jalan Raya Ploso Jombang. Terima kasih yang sudah ikuti video Nas mengenai kuliner jalan-jalan di Jalan Raya Ploso Jombang. Kita cari sarapan pagi dan kue basah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.